Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengambil cuti sebagai Menteri Pertahanan guna menghadiri kegiatan kampanye di Bandung, Jawa Barat. Prabowo dijadwalkan hadir di acara Deklarasi Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air. Kedatangan Prabowo ini disambut antusias oleh ribuan relawan dan pendukung Prabowo Gibran yang kompak memakai baju berwarna biru muda. Seruan Presiden hingga sorak-sorai para relawan terdengar riuh memanggil sosok capres dari Koalisi Indonesia Maju itu. Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi ribuan peserta yang hadir dan memutuskan untuk mendukungnya di pemilu 2024. Dirinya mengaku merasa terhormat dan tidak akan menyia-nyiakan dukungan tersebut. Harapan dan dukungan dari Gempita merupakan wujud kepercayaan terhadap dirinya. Saya ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya hari ini. Diundang di tempat ini dan disambut begitu meriah dengan keluarga besar Persis, luar biasa. Dan selalu yang paling keras genggaman tangannya adalah para emak-emak semuanya. Kalau kasih tangan sampai ditarik. Tapi ini karena saya tahu ini sesuatu yang mengharukan saya, saudara-saudara, saudari-saudari, emak-emak, adik-adik semuanya. Menaruh kepercayaan dan harapan yang begitu besar kepada pundak saya. Harapan berarti kepercayaan. Kepercayaan tidak boleh dikecewakan. Tim Sinpo TV melaporkan.